subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Bohari masih di Bolawok Racing Channel. Kali ini saya akan menayangkan video saat saya membuat pakan bahan pakan ayam dari Sidoarjo menuju ke garasi Soybean atau ke garasi Big Boss-nya. Ini saya muat dari Sidoarjo. Setelah saya kemarin bongkar di Jember, saya disuruh ngeblong ke Sidoarjo karena disuruh membawa muatan milik Big Boss Soybean dibawa pulang menuju ke garasi. Seperti apa nanti garasi dari Soybean dan seperti apa wajah dari Big Boss Soybean? Dan ini ada Pak Joni selaku Menteri Koordinator di tempat muat. Ini Pak Joninya dan itu Mas Timbul dan ini si Ombros. Oke, saksikan terus perjalanan kami hanya di mana Mas Timbul? Videonya saksikan hanya di? Hanya saja di Bolawok Racing. Ya, Bohari Mitro. Tebul, iya, betul dekat Cirebon. Oke, ayo kita melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini berat ya pemirsa, 9 ton. Jadi jalannya santai alias alon-alon. Abadi Arab, Abadi, Karpe. Penake lewat dira. Penake lewat dira. Penake lewat ngendi? Abang kana bae ya. Soybean Garage yang nanti pemirsa delok kayak apa wajah Big Boss Soybean sing duwe si Ombros karo sing duwe Soybean Kuning. Nah, pemirsa wis tekan tol Sidoarjo dewek cukup arang bersih Surabaya. Tani muatan ini santai tur abot apa sih barang mati wae jadi ngirit di mati besok berarti dewek lewat Sidoarjo Surabaya Gresik Lamongan Bojonegoro Blora Purwodadi Semarang pemirsa Semarang Kendal Kendal Muda Sidoarjo. Pemirsa, kalah pemirsa. Dulu kasih Nexa Bohari. Selamat menikmati. Biru ya. Kalau biru nanti kemarin sama ini.
pemirsa. Kalau lurus berarti kita muter-muter. Dewek belok kiri. Arah Ming. Wonosobo. Di gang menuju ke kadake mundur Pak. Kanan, kanan, kanan.
penasaran siapakah bos dari Swipe. Lah itu bosnya. Pak bosnya. Di sini tersedia juga kandang ayam petelur. Ini kandang ayam petelur. Kantor ya. Terus suara kesungsung adalah proses pembuatan kandang. Di dijek madang karo bose. Sing penasaran karo wajah bose Soybean. Nah iki bose Soybean. Soybean kru yang butuh kandang ayam online bisa hubungi saya pemirsa di Soybean kru. Wah. Yang jadi pertanyaan itu kliwat sederhana apa saking karena enggak adanya, Bos? Apa adanya? Apa adanya. Terus bose apa adanya. Mas Timbul juga ikut madang. Sing penting madang. Ya, dan perlu saya jelaskan kepada pemirsa kenapa saya kemarin habis bongkar di Jember kok kosong ke Sidoarjo. Karena posisi untuk di wilayah Jember, Banyuwangi dan Situbondo itu masih sepi. Banyak armada tapi barang yang mau dibawa sepi, jadi akhirnya pas juragan telepon saya disuruh mosong ke Sidoarjo, ya saya mosong ke Sidoarjo. Untuk masalah setoran ya nanti urusannya kata Pak Bosnya Soybean sih ada kurtingan karena ngosong dari Jember. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa saksikan video-video dari Bola Walk Racing Channel dan yang pasti subscribe, like, share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.